Menciptakan rasa aman di masyarakat, khususnya di daerah pusat perbelanjaan. Kemudian kita sisir ke dalam, ya ada beberapa orang yang tidak mempunyai KTP. Ya, kemudian ada beberapa perempuan tadi yang pakaiannya terlalu bisa pakaian tidak senonoh, kita amankan. Tindakannya apa nih Pak setelah ini Pak? Buat kita akan data dulu, kemudian kita akan nanti akan kita laksanakan pembinaan. Tiap hari, pagi, siang, kita tampilkan polisi berseragam di daerah pusat perbelanjaan. Berapa banyak personel Pak? Kita akan libatkan peregu, jadi seregu ada 15 orang, jadi ada 45 orang. Berapa orang itu?